Momen menarik memperlihatkan supporter timnas Jepang melakukan aksi terpuji dengan membersihkan sampah usai laga timnas Indonesia melawan Jepang. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Supporter Jepang terlihat membawa kantong sampah sendiri lalu membersihkan setelah pertandingan. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Jepang merupakan match day 5 grup C, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang pun mengantongi kemenangan dengan skor 4-0 atas Indonesia, yang disarankan oleh bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita menit ke-49, dan Yukinari Sugawara menit ke-69. Kemenangan tersebut mengukuhkan Samurai Biru di puncak klasemen dengan nilai 13 dari 5 laga. Usai pertandingan, supporter timnas Jepang pun mengumpulkan sampah di sekitar area tribun yang mereka tempati. Aksi tersebut mendapat pujian dari warganet Indonesia. Pendukung timnas sendiri dikenal rajin bersih-bersih di tribun stadion tiap kali pertandingan melawan siapapun.